Untuk kes kali ni, Abang Boy rasa Abang Boy kena bagi disclaimer awal-awal. Apa yang Abang Boy akan kupas ni adalah sisi gelap media sosial. Sisi yang paling gelap tau. Selalunya kita ingat yang benda-benda jijik ni, yang paling disturbing lah, akan disimpan dekat dark web. Tetapi sebenarnya tak guys, dia ada dekat atas permukaan je. Tak perlu korek dalam-dalam pun. Korang hanya perlu bayar dan korang akan dapat akses bahan-bahan terlarang. Abang Boy bagi warning awal-awal tau. Korang jangan gatal-gatal pergi cari. Serius guys, jangan cari pasal. Ini adalah akaun dark side versi Korea Selatan. So tanpa membuang masa, murid-murid duduk di tempat masing-masing. Tenang, chill, kita roll the intro. Assalamualaikum. Nama aku Bang Boy and welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat like appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Dua remaja perempuan di dalam public toilet. Diorang bukan dekat dalam stall pun tau. Diorang dekat tengah-tengah public toilet tu. Bila kita tengok sekali imbas, dah tahu dah ini adalah toilet lelaki. Pelik juga kan? Kenapa ada perempuan dekat dalam toilet lelaki? Anytime je lelaki boleh masuk. Tetapi dua perempuan ni tak kisah. Di depan diorang berdua ada kamera dan kedengaran seorang lelaki cakap, "Cepatlah, buatlah sekarang, buatlah sekarang." Dengan muka macam nak menangis, diorang memandang each other. Diorang memaksa diri untuk senyum tau. Nampaknya diorang tak nak pun ada dekat dalam toilet tu. Tetapi dipaksa oleh seseorang. Pelan-pelan, dua-duanya merangkak dekat lantai toilet tu. Lantai tu kotor gila kot. Kemudian diorang buat satu benda yang tak boleh diterima akal. Diorang lantai tu. Seorang tu dah berjurai dah air mata. Tetapi diorang masih tersenyum guys. Itu yang pelik tu. Bukan sekali tau diorang, berkali-kali. Dalam masa 5 minit macam tu dah. Lepas tu diorang bangun balik. Diorang melutut. Kemudian kedua-dua diorang menunjukkan jari diorang macam ni, sambil tersenyum. Selepas beberapa hari, seorang lelaki pertengahan umur tengah menunggu untuk sesi interview. Dia mengarahkan isterinya untuk tak kacau dia sepanjang sesi itu berlangsung tau. Ini adalah sesi interview yang jarang sangat dilakukan. Hanya beberapa orang terpilih je yang diberikan keistimewaan ni. Sesi ni dijalankan menggunakan phone je. Apa yang dia kena buat adalah untuk berikan beberapa info peribadi macam nama, telefon, alamat tempat tinggal, alamat tempat kerja dan macam tu lah. Lepas tu dia kena ambil gambar kad pengenalan diri dia. Bila dia dah buat semua tu, dia tunggu kejap. Hati dia dah macam nak pecah menunggu jawapan. Tiba-tiba, ding, mesej di reply. Mesej tu berbunyi, "Apa yang kau ada untuk kami?" Lelaki tu tersenyum. Pelan-pelan dia cari dalam folder yang disorok dekat dalam phone dia. Ini adalah gambar anak dan kawannya. Lepas tu dia send. Dia tunggu dengan perasaan berdebar. Hanya ini je peluang untuk dia masuk. Dah tak ada peluang lain dah. Lelaki tu dah tak duduk senang. Kejap berdiri, kejap duduk, kejap berjalan. Tiba-tiba, ting, satu link telah dihantar. Punya lebarlah dia senyum. Melompat-lompat dia. Dia dah lepas semua tapisan untuk memasuki the doctor's room. Korang nak tahu tak video apa yang dia send tu? Itu adalah video dua orang budak perempuan yang masih berpakaian sekolah lantai toilet. Itu adalah video anak dan kawan anak dia. Kalau korang nak tahu, itu adalah proses kelayakan untuk memasuki satu chat channel yang paling eksklusif di dunia, di mana benda paling kotor, paling jijik di-share dengan pengguna-pengguna lain. Selalu kita dengar yang kita boleh cari video-video paling gila ni dekat dark web, betul tak? Tetapi dalam kes ni, video-video ni semua ada dekat surface je guys. Diorang menggunakan satu apps yang bernama Telegram. Kalau korang tak hidup dalam gua, Abang pun yakin korang pernah dengar tentang Twitter Dark Side Account ataupun DS. Agak famous dekat sebuah negara tu. Abang-abang tak nak sebutlah negara apa. So anyway, cara modus operandi dia adalah dia akan promote konten-konten dia dekat Twitter. Lebih kurang macam teaser lah. Dia berlepak muka ataupun 30 second punya video. So dia cakap lah kalau nak full version ataupun tanpa blur, korang kena bayar a certain amount. Lepas tu barulah korang akan dimasukkan dekat dalam grup Telegram untuk dapatkan konten-konten yang lebih eksklusif. Okey, Abang Boy rasa Abang Boy kena letak disclaimer dekat sini. Abang Boy tak tahu apa-apa tau. Orang yang bagi tahu Abang Boy pasal info dark side account ni,
Okey, faham ya? Okey, back to the story. Tetapi cara The Doctor's Room ni berfungsi adalah untuk masuk, korang akan diberi link untuk satu channel yang diberi nama The Waiting Room. So, dekat dalam ni, korang akan diberi beberapa tugasan. Seperti Abang Boy sebut tadilah, kena ambil video atau gambar saudara mara, adik-beradik, wife, anak atau rakan sekerja. Korang kena bagi segala detail korang dan snap gambar kad pengenalan di sebelah anu korang. Lepas tu, send dekat admin. Kalau lepas, korang kena bayar dalam $500 untuk join grup lain. Ini bukan level The Doctor's Room lagi tau. Korang akan masuk dekat dalam satu chat room. Lebih kurang macam marketplace lah untuk orang iklan-iklan produk diorang. Chat room ni diberi nama Gotham lah. Dan dia punya admin menggunakan nickname God God. So dekat situ ramailah yang akan advertise room-room lain. Memang banyak gila guys. Macam-macam ada. Dan untuk advertise kat situ pula, diorang kena bayar. Selalunya bayaran ni semua akan dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency. Lebih kurang macam Bitcoin lah. Apa saja taste atau fetish orang akan ada room spesifik untuk tu. Sebagai contoh, ada room khas untuk nurse, ada room khas untuk bawah umur, ada yang untuk adik-beradik, ada yang khas untuk kaki skodeng, ada yang khas untuk sesaan. Dan yang paling famous adalah Baksa Room. Baksa ni dalam bahasa Korea bermaksud doktor. So dalam erti kata lain, The Doctor's Room. Dan untuk masuk ke dalam Doctor's Room ni pula, ada bayaran lagi. Ada satu lagi sesi interview. So berapa layer tu nak masuk? Gila betul. Dekat dalam The Doctor's Room ni, ada layer juga. Ada regular member, VIP dan juga super VIP. Semua ni telah dibongkarkan oleh seorang wartawan yang bernama Kim Wan daripada surat khabar Hang Kyore. Pada 10 November 2019, dia mendapat panggilan daripada office berkenaan dengan satu tip. Mula-mula tu diingatkan hanya konten pasal skandal selebriti ataupun video kamera tersorok. Benda tu sebenarnya dah lama. Berita lapuk. Orang dah tak nak dengar pun benda tu. Tak ada siapa nak ambil tahu dah. Tetapi memandangkan dia pun dah tak ada cerita nak buat, alang-alang baik dia pergi check. Kalau nak diikutkan lah, hari tu adalah hari Ahad. Memang hari cuti dia. Dia nak bersantai-santai dengan family dekat rumah. Dia cakap dengan wife dia, dia terpaksa pergi ke office. Ada kerja sikit dia nak buat. Dia akan balik sebelum dinner. On the way nak ke office tu, dia dah fikir dah macam mana nak buat artikel tu. Dah siap ada template dah. Sampai-sampai dekat office, dia buka balik email tu. Dekat dalam email tu menulis, seorang pelajar sekolah mengedarkan video dan gambar terlarang menggunakan aplikasi Telegram yang mempunyai 9,000 members. Informer tu siap bagi tahu semua detail identiti pelaku tu tau. Siap dengan IP address lagi. Dan dekat bawah sekali, dia attest sekali gambar screenshot video-video tu semua. Dia mengatakan lagi yang pelaku ni adalah penuntut di sekolah private di daerah Incheon. Ini bukan sekolah kaleng-kaleng tau guys. Ini adalah sekolah menengah yang prestige. Student sama ada anak orang kaya ataupun merupakan pelajar terbaik. So daripada sudut tu, Kim Wan nampak macam ada bahan penarik untuk orang baca. Nampak market value dia dekat situ. So Kim Wan terus settle kat artikel dan terus publish. Tajuk dia adalah Video Bahan Terlarang Berlegar di Telegram. Dia fikir juga dia nak serahkan info ni kepada polis dan membiarkan polis tu tangkap suspek. So cerita Kim Wan adalah tentang penangkapan suspek. Settle, habis cerita. Masa dia tengah duduk terfikir-fikir tu, tiba-tiba je 2-3 email masuk daripada sumber yang dia tak tahu. Kim Wan pelik. Ai, aku baru post artikel tu 15 minit lepas. Hawat laju sangat. Email-email tu berbunyi, "You have been doxed. Check Telegram, you stupid. You have been doxed." Pada siapa yang tak tahu, dox ataupun doxing ni adalah bila detail peribadi kita telah didedahkan kepada umum. So dekat email tu siap bagi link untuk si Kim Wan ni join Telegram tau. Dia terus dibawa ke dalam satu chat room. Dekat dalam tu semua share detail-detail pasal Kim Wan ni. Mula-mula tu gambar Kim Wan je. Okey lagi. Tapi lama kelamaan benda dah jadi makin personal. Gambar anak-anak dia, gambar bini dia, gambar keluarga dia, semua dipost dekat dalam grup tu. Gambar-gambar ni semua diambil daripada Facebook Kim Wan. Masa dia tengah baca semua benda-benda tu, tiba-tiba admin group tu bagi announcement. Siapa dapat info peribadi Kim Wan, isteri dan anak-anak, dia akan mendapat peluang untuk order seorang hamba dan ambil satu foto yang dia nak. Ah sudah, hamba apa ke benda pula ni? Dah kenapa pula orang dalam ni beria nak menang hamba? Kim Wan dah start cuak dah. Dalam pada masa yang sama, Kim Wan ni masih lagi menerima macam-macam email daripada orang yang dia tak kenal langsung. Rata-rata mengatakan apa yang Kim Wan jumpa ni hanya geli-geli je. Diorang suruh Kim Wan cari pasal Baksa ataupun The Doctor. Dia adalah orang paling jijik dan keji di antara content creator yang ada dekat dalam Telegram group. Tiba-tiba Kim Wan mendapat satu email. Email ni daripada orang yang sama mendedahkan pasal wujudnya grup Telegram ni. Pengguna email tu menggelarkan dirinya sebagai The Joker. Dia cakap, kalau nak cari info pasal Baksa, dia boleh tolong. Kim Wan tahu info dia dah merata-rata dah tersebar. Dia cuak juga nak percaya si Joker ni. Ada kemungkinan ini adalah orang Baksa yang cuba untuk perangkap dia. Gila weh, bukan setakat gambar family Kim Wan je guys.
alamat rumah, alamat tempat kerja, naik kereta apa, nombor plate kereta. Siap tahu kod anak dia sekolah dekat mana dan kelas mana pun diorang tahu. Dan rata-rata dekat dalam grup tu memberi amaran kepada Kim Wan untuk berhati-hati. Keluarga Kim Wan akan diperhatikan selepas apa yang terjadi. Pula dah. Pucat man, rasa macam buah permata tersedut ke dalam weh. Apa yang Kim Wan anggap sebagai pendedahan dah jadi macam advertisement pula. Daripada orang tak tahu apa-apa, grup Telegram tu dah jadi famous. Salah satu chat room yang paling famous adalah The Doctor's Room. Dalam pada masa yang sama, Kim Wan ni duduklah refresh email berkali-kali sebab diharapkan apa saja respon daripada rakan wartawan yang lain. Tapi tak ada langsung guys. Sepi, tak ada satu pun email daripada rakan media ataupun pihak berkuasa. Nampak sangat yang pada mata masyarakat, diorang dah tak nak ambil tahu dah pasal ni. Kim Wan dan The Joker ni berbalas email. Kim Wan ni nak tahulah juga siapa yang send semua info ni. Siapa identiti misteri yang mendedahkan benda-benda ni kat dia. Yelah guys, mana tak risau. Identiti Kim Wan ni dah didedahkan kepada umum kot. So ada kemungkinan orang yang kontak dia adalah di antara ahli grup tu. Dan mungkin dia nak perangkap Kim Wan. Sembang punya sembang, akhirnya mamat misteri tu bersetuju untuk jumpa. Pada masa tu, seorang pelajar perempuan baru je keluar daripada sebuah kedai aksesori telefon. Dia baru je beli casing untuk iPhone yang baru je dia dapat tau. Tiba-tiba satu mesej masuk, terus muka dia pucat. Dia terus berlari ke tempat yang lebih private. Dia masuk ke dalam toilet. Lepas tu dia baca balik mesej tu. Mesej tu cakap, ambil gambar kau tanpa seurat benang di tangga sekolah kau sekarang. Tangan dia dah berpeluh dah. Ting, satu lagi mesej masuk. Gambar sekolah dia. Ting, satu lagi masuk. Gambar kelas budak perempuan tu. Ding, satu lagi mesej masuk. Alamat rumah dia. Lepas tu gambar family dia pula. Dan last mesej berbunyi, ding, kalau tak nak buat apa yang disuruh, kawan-kawan bapak dia akan tengok gambar-gambar dia yang tak senonoh. Oh, gila kau. Mau tak cuak? Sebenarnya macam itulah modus operandi baksa ni menjerat mangsa tau. Dia akan mencari mangsa-mangsanya dengan offer pekerjaan model pakaian. Dia akan menjanjikan duit gaji sebanyak $4,000 sebulan guys. Kerja dia simple je. Snap beberapa gambar seksi dan dapat duit. Itu je. Baksa siap cakap, langsung tak ada involve benda-benda. Dan mangsa tak perlu tunjuk muka pun. Untuk meyakinkan mangsa, dia akan tolong mangsa untuk set up satu akaun kripto. Lepas dah siap akaun tu, dia akan transfer sebahagian daripada duit yang dijanjikan. Biasalah budak-budak, bila dah dapat duit, seronoklah dia. Dia terus snap gambar. Selalunya baksa akan request untuk tulis dekat bahagian mana-mana lah dekat badan dengan perkataan baksa ataupun baksa sleeve ataupun milik baksa. Dan lagi satu requirement adalah, dalam setiap gambar, mangsa kena tunjuk sign macam ni. Lebih kurang macam signature lah macam tu. Bila gambar dah disend, baksa akan tanyakan alamat pula. Dengan alasan untuk menghantarkan satu iPhone supaya senang untuk berhubung. Katanya iPhone ada security yang tinggi dan tak mudah untuk sesiapa hack. Dan lagi satu sebab adalah, baksa nak gambar yang lebih high quality. Dan bila dia dah dapat alamat, that's it guys. Mangsa memang terjerat. Mangsa-mangsa ni akan dipanggil hamba kepada baksa. Korang kena tahu tau, pada masa ni tahun 2018-2019, Telegram ni belum top lagi dekat Korea tau. Dia masih baru. Dia tak se-famous sekarang. So rata-rata mangsa ni tak tahu apa pasal fungsi tersembunyi apps ni. Menurut kiraan, terdapat 140 mangsa. Dan 1/3 daripada jumlah tu adalah di bawah umur. Yang lain adalah pelajar universiti, rakan sekerja dan ada juga wife sendiri guys. Gila. Korang kena faham tau macam mana masyarakat dekat sana berfikir. Kalau benda-benda macam ni tersebar, silap-silap satu family boleh hancur tau. Mak bapak kena buang kerja, anak kena buang sekolah dan jiran-jiran pun duk pulaukan diorang. Bukan macam dekat negara satu lagi itulah. Pemilik akaun outside tu dah kena cekup. Dibebaskan dalam ikat jamin sementara menunggu perbicaraan. Tetapi dia disambut macam hero guys. Siap ada orang minta bergambar lagi. Hei, gempak gila negara tu. So anyway, tibalah hari di mana Kim Wan akan berjumpa dengan The Joker. Diorang set up untuk berjumpa di 7-Eleven bersebelahan dengan stesen kereta api Ban Woldang, 236 km daripada Bandar Seoul. Kim Wan ni sebenarnya risaulah juga. Dah berapa hari dia hidup dalam fobia tau. Kalau orang pandang dia lama sikit, dia dah cuak dah. Yelah, mau tak curak. Semua detail peribadi dia telah didedahkan kepada umum guys. Siap ada pengguna chat room tu ugut nak datang pergi kutip Kim Wan ni. So Kim Wan decide untuk datang dengan seorang lagi rakan wartawan. Dia memang betul-betul curak guys. Kim Wan suruh yang wartawan lagi seorang untuk duduk jauh sikit. Tugas dia adalah untuk monitor kawasan sekeliling. Yelah, takut-takut ada orang baksa berdekatan. Kalau apa-apa, wartawan tu kena lari dan bagi tahu polis apa yang berlaku. Tiba-tiba datang seorang lelaki memakai sweater berwarna putih. Nampak muda sangat.
macam budak uni. So diorang start bersembang. The Joker mengatakan yang salah seorang daripada kawannya telah menjadi mangsa kepada Baksa. Disebabkan Baksa lah kawannya hidup dalam keadaan trauma. Dia bagi tahu secara detail apa yang Baksa ni buat, macam mana modus operandi dia dan segala bagailah. Sejak daripada pendedahan yang dibuat oleh Kim Wan, channel tu mendapat ribuan request daripada orang yang nak join tau. Dalam masa beberapa hari je, jumlah user dalam channel Gotham meningkat sampai puluhan ribu orang guys. Separuh daripadanya adalah daripada mereka yang di luar negara Korea Selatan. Menurut sumber, Baksa ni siap upah orang lain untuk handle proses tapisan dan terima duit. Dah terlalu ramai dah, dia dah tak boleh nak handle seorang-seorang. So sekarang ni dah ada PA siut. Si Joker ni telah membuat satu akaun palsu di Twitter untuk mendedahkan apa sebenarnya yang terjadi dan meminta Kim Wan untuk tidak berputus asa. God-God dan Baksa perlu jatuh. Kalau tidak, akan ramai lagi lah mangsa yang terjerat dengan orang. Pada masa yang sama, user kepada channel Baksa Room ni dah mula bosan dengan konten-konten yang biasa. Semua channel-channel yang lain offer benda yang sama, langsung tak ada kelainan. Diorang dah tak nak dah benda-benda yang selalu disajikan kepada diorang. Diorang nak yang lebih ekstrim. Kau nak tahu apa yang si doktor ni buat? Dia dapat idea untuk membuat satu lagi room yang dipanggil Super VIP, di mana user akan diletakkan dekat dalam room tu beramai-ramai dengan hamba. Nak masuk dalam room ni, user kena bayar $1,200 kot. Keistimewaan grup Super VIP ni adalah diorang boleh buat video chat kot dengan mangsa dan arah mangsa untuk buat apa saja yang diorang nak. Dan bila itu dah jadi bosan, Baksa telah membuat satu sesi yang dipanggil baju hujan. Sesi baju hujan ni adalah apabila mangsa hanya memakai baju hujan berwarna kuning sahaja. Benda lain tak pakai tau. Mangsa akan disuruh pergi ke satu tempat di mana mana-mana user pun boleh buat apa saja kepada mangsa. Ada sekali tu mangsa diarahkan untuk pergi ke sebuah hotel di mana semua user ni dah tunggu dah. Mangsa akan diperlakukan seperti binatang secara bergilir-gilir dan semua aksi ni akan di live stream tau. Semua lelaki tu memakai topeng supaya identiti mereka tak didedahkan. And get this, sepanjang semua ni berlaku, mangsa terpaksa senyum guys. Menangislah macam mana pun, mangsa akan tersenyum. Dan selepas habis sesi, dia akan menunjukkan signature The Baksa macam ni. Gila weh, memang tak boleh brain perangai seko-seko. Jahat mengalahkan setan. Abang Boy rasa Abang Boy tak boleh dedahkan lah satu persatu apa yang diorang buat. Macam-macam guys. Korang bayangkan benda-benda yang paling teruk dan Abang Boy yakin mangsa dah pernah buat. Mujurlah tak ada siapa lagi yang mati. Semasa semua ni berlaku, Kim Wan ni masih lagi berada dekat dalam grup tu tau. Dia nampak apa yang berlaku. At least dia tahulah daripada preview-preview yang Baksa ni dah bagi. Baksa ni punya angkuh, dia siap cakap tau. Kalau wartawan Kim Wan ada dekat dalam grup ni, dia nak mengucapkan terima kasih sebab bagi free advertising untuk dia. The Baksa ni siap cakap dia adalah admin paling kaya dekat Gotham Room. Dia menjanjikan kepada semua user dekat dalam channel tu, sehari akan ada sekurang-kurangnya dua muka baru untuk diorang. Semua dalam tu dok pujilah Baksa. Dia Tuhan lah. The King lah. Dan macam-macam lagi lah pujian. Semua ni dibaca oleh Kim Wan tau. Hati panas geng. Walaupun takut, dia decide untuk terbitkan satu lagi artikel. Kali ni topik lebih spesifik mengenai watak Baksa dan God-God. Gotham Room pun dah jadi makin sesak. Kalau masa Kim Wan join tu hanya ada dalam 9 room je, tetapi sekarang ni dah beribu guys. Masing-masing nak buat duit dengan benda jijik. Macam-macam ada. Atas sebab ni, God-God memberi nama baru kepada Gotham, iaitu Nth Room. Maksud Nth ni adalah nombor ataupun perlakuan ataupun nilai barang yang banyak dan tak ada penghujung. Lebih kurang macam infinity dah. Sebagai contoh, Abang Boy bagi ayat. Abang Boy ni cerewet sangat-sangat. So, sangat-sangat tu adalah nilai Nth tu. Kalau Abang Boy cakap Abang Boy ni cerewet sangat, itu dah level paling atas dah. Kalau nak lebih ekstrim, Nth. Dia lebih ekstrim daripada tu. Gitulah. Abang Boy pun tak tahu macam mana nak explain. Pada siapa yang tahu, kasih komen dekat bawah kejap. Tolonglah explain. So anyway, sementara semua ni berlaku, dekat Twitter dah macam orang gila dah. Memang viral habis benda ni. Orang duk share sana sini pasal Gotham dan The Baksa Room. Pada masa ni lah satu siaran TV berminat. SBS News Network adalah siaran TV terbesar di Korea Selatan. Dia punya pecahan penonton dikatakan hampir 50% berbanding dengan siaran TV yang lain tau. So diorang ni contact lah Kim Wan untuk mengetahui lebih lanjut pasal ni. Baru je Kim Wan ni nak reply, dia dapat satu lagi email daripada JTBC Spotlight Team. Diorang nak tahu pasal Baksa dan The God-God. JTBC ni boleh tahan jugalah besar. SBS dan JTBC ni memang tengah saing-saing. Di antara top 3 broadcaster. So, dua-dua siaran ni nak buat dokumentari pasal kes skandal ni. Semua ni adalah disebabkan benda ni dah viral dekat Twitter. Bila SBS dan JTBC ni announce yang diorang nak buat pembongkaran pasal isu ni dekat Twitter, lagi viral lah si Baksa ni.
Dia menjadi doktor yang paling famous di Korea Selatan pada masa tu. Dia bukan doktor betul pun. SBS telah membentuk satu tim untuk mencari apa saja info mengenai The Doctor ataupun Baksa. Dekat dalam bilik meeting tu ada 4 orang je. Kim Wan, seorang lagi wartawan, satu producer dan satu penyampai berita. Tengah duk bincang-bincang kes tu, Kim Wan mendapat satu mesej di telefonnya. Mesej tu daripada nombor yang tak dikenali tau. Nombor luar negara. Dia buka-buka je mesej tu berbunyi, "Are you looking for me? I'm the Baksa." Diorang terus tanya soalan-soalan tentang identiti Baksa dan macam mana dia beroperasi. Tetapi pada masa yang sama, diorang tak naklah buat Baksa ni rasa tercabar atau marah. Diorang puji bulan dan bintang dulu. Diorang cakap lah yang diorang kagum Baksa boleh capai apa yang orang lain tak boleh buat. Sambil-sambil tu, diorang tanyalah siapa sebenarnya Baksa ni. Dekat mana diorang boleh cari untuk interview? Baksa je cakap yang dia sekarang berada di China. Producer cakap, "Eh tak apa, kami ada orang dekat China. Dia boleh datang untuk interview. Bagi tahu je kat mana." Lepas tu Baksa ubah cerita pula. Dia sebenarnya ada dekat Cambodia. Pula dah. Okay fine. Lepas tu diorang tanya pula, "Betul ke ini Baksa yang sebenar? Apa bukti?" Baksa kemudian memberi satu link. Link tu pergi ke sebuah crypto wallet dengan jumlah Bitcoin yang banyak guys. Lepas tu Baksa tu cakap, "Kalau korang siarkan apa-apa rancangan mengenai aku, esok akan ada seorang perempuan datang ke pejabat SBS dan membakar dirinya sampai mati." Kemudian masuk lagi satu message. Kali ni gambar seorang perempuan tanpa seurat benang dengan asing yang tak senonoh. Dekat badan perempuan tu tertulis dengan marker, "Mangsa pertama SBS dan wartawan Kim Wan." Lepas tu satu lagi gambar, sama juga, "Mangsa kedua SBS dan Kim Wan." Memang berkelabah Kim Wan. Kim Wan cek satu persatu mangsa-mangsa Baksa yang lepas-lepas. Tak ada pun yang sama guys. Bermakna dua-dua mangsa ni adalah mangsa yang terbaru. Masing-masing dah cuak dah. Semua dah start. Korang bayangkan lah kalau SBS siarkan rancangan tu, ada kemungkinan mangsa akan mati. Dan SBS dan Kim Wan akan dipertanggungjawabkan. Kalau diorang tak siarkan pula, Baksa bebas untuk mencari mangsa yang lebih ramai untuk dijadikan korban. So benda ni macam lose-lose situation tau. Tetapi SBS ambil keputusan untuk siarkan juga rancangan tu dan meminta bantuan polis untuk mencari mangsa-mangsa dekat dalam gambar. Mujur lah polis dapat cari. Tetapi polis terpaksa dedahkan apa yang berlaku kepada keluarga mangsa. Aduh, tak tahulah macam mana perasaan mak bapak budak-budak tu. Bila Baksa tahu yang plan dia dah gagal, hai, memang mengamuk lah dia. Habis semua detail mangsa-mangsa dia, dia pergi expose kat dalam grup. Tetapi doktor ni tak bijak sebenarnya. Di antara banyak-banyak user tu, ada wartawan yang menyamar tau. So semua info ni telah diserahkan kepada polis. Polis lah yang pergi selamatkan semua mangsa-mangsa ni sebelum jadi apa-apa kat diorang. Selepas rancangan tu disiarkan, memang mengamuk lah rakyat. Semua orang menyampah dan jijik dengan perangai user dan juga admin grup Telegram yang mengambil kesempatan ke atas wanita. Benda ni sampai ke parlimen siot. Bila orang atas dah mula start bising, barulah terhege-hege orang bawah nak buat kerja. Walaupun Telegram menjanjikan privacy, tetapi dia tak secara keseluruhan pun. Semua data pengguna akan disimpan kat dalam server Telegram. Memang senang sebenarnya polis nak dapatkan semua data tu. Antaranya adalah IP address pengguna. Dengan menggunakan IP address ni, memang senang gila kau nak tahu identiti masing-masing. 4 bulan selepas Kim Wan publish artikel tentang ruang gelap di dalam Telegram, seramai 100 orang telah ditahan. Dan pada bulan Mac 2020, 18 orang telah dihadapkan ke mahkamah dan didapati bersalah. Kalau ikut law dekat South Korea, identiti bersalah tak boleh didedahkan kepada umum tau. Semua ni adalah disebabkan untuk memelihara keselamatan keluarga bersalah. Tetapi ingat rakyat puas hati ke? Memang tak lah geng. Rakyat buat petition dan ditandatangani ratusan ribu orang meminta untuk mendedahkan identiti bersalah. Last-last parlimen mengalah dan ini adalah muka seko-seko yang bertanggungjawab. Korang tengok lah muka seko-seko jinak habis kot. Ini muka minta kena buli dekat sekolah tau. Ada di antara admin, salah satu daripada grup tu cikgu sekolah. Ada yang profesor universiti dan ada beberapa yang masih pelajar di bawah umur. Dan ini adalah muka Baksa ataupun The Doctor. Dan nama sebenarnya adalah Cho Joo Bin. Dan masa dia ditangkap tu, dia baru je berumur 24 tahun guys. Dia sebenarnya adalah seorang pekerja kerajaan di Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab tu senang gila dia nak dapat semua info-info pasal mangsa-mangsa dia tau. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 40 tahun. Semasa dia ditahan, dia menyimpan kas jutaan won. Semua ni adalah duit daripada kerja haram. Yang mamat ni pula adalah God.
atau nama sebenarnya adalah Moon Hyuk Wook. Dia telah ditahan pada 12 Mei 2020. Umur dia pada masa tu sama juga dengan The Doctor, iaitu 24 tahun. Moon telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 34 tahun. Yang lain pula telah dijatuhkan hukuman penjara juga. Hukuman diorang adalah di antara 25 tahun dan yang paling ringan adalah setahun hukuman penjara sahaja. So far, kes ni masih belum diselesai. Sebab ramai gila lagi kot user yang belum dikenal pasti. Pada masa kes ni disiasat, user channel tu adalah seramai 260 ribu orang guys. Dan separuh daripadanya adalah daripada luar negara Korea Selatan. Memang disturbing gila guys. Bukan sebab konten yang disajikan oleh doktor dan admin-admin lain tau. Semua-semua konten tu dibayar. Okay fine. Yang disturbingnya adalah ada kalanya user tu sendiri share konten diorang secara free dekat ahli-ahli grup yang lain. Maksud abang boy dekat sini bukan konten-konten yang dicuri daripada orang lain tau. Memang konten yang diorang buat sendiri. Subjek dalam video tu kadang-kadang adalah saudara rapat diorang, anak, adik, isteri, jiran, mak ayah dan macam-macam lagi lah. Ada juga sumber yang mengatakan ada di antara user ni adalah daripada orang kenamaan, ahli politik dan juga artis. Betul atau tidak, abang pun tak berapa sure. Tak ada lagi laporan rasmi dikeluarkan pasal ni. Netflix ada terbitkan satu dokumentari berkenaan dengan kes ni yang bertajuk Cyber Hell, Exposing an Internet Horror, yang diterbitkan pada tahun 2022. Of course, apa yang abang boleh cakap dekat dalam video ni hanya 50% je daripada apa yang terjadi sebenarnya. Memang dah tapis habis dah. Kalau korang nak tahu dengan lebih detail apa yang sebenarnya berlaku, korang boleh pergi usia dekat The Netflix. So macam mana guys, apa pendapat korang pasal kes ni? Kalau tanya abang boy lah, hei memang gila tu. Korang bayangkan trauma yang terpaksa dilalui oleh mangsa dan keluarga diorang. Macam mana tu nak keluar rumah pun fobia. Muka diorang telah dikenali oleh semua user dekat dalam channel tu. Macam abang boy cakap lah, kita tak tahu siapa diorang. User tu boleh jadi cikgu, boleh jadi pegawai polis, boleh jadi pekerja biasa, siapa-siapa sahaja guys. Korang tengoklah muka doktor dengan muka-muka admin yang lain. Muka kemain punya jinak. Siapa sangka diorang ni semua gila sek. Korang rasa korang boleh hidup tak macam tu? Sampai ke hari ni, semua mangsa-mangsa ni tak boleh hidup dengan tenang guys. Seperti biasa, abang pun nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video abang boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, abang boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja abang boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video abang boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.